Ya, selamat sore Tribuner. Saat ini saya berada di Polres Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, di mana siang tadi telah terjadi kecelakaan maut di depan SMA 2 Pinrang di Jalan Polres Pinrang Polman, Kampung Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulsel, pada pukul 11.30 WITA tadi. Nah, yang melibatkan ini kecelakaan ini melibatkan pengendara motor Suprafit dengan nopol DD 6664 MS dan mobil Honda Brio nopol DD 1845 LT. Nah, diketahui pengendara motor ini merupakan guru SMA 2 Pinrang ya Tribuners. Sementara pengemudi mobil juga merupakan guru di SMKN 5 Pinrang. Nah, saat ini kendaraan motor dari almarhum sudah ada di Polres Pinrang. Nah, diketahui pengendara motor yang tewas ini merupakan wakasek kesiswaan SMA 2 Pinrang, yakni Pak Amrullah, kemudian satunya guru bahasa Arab yang bernama Muhammad Said. Nah, kalau Pak Amrullah tewas di puskesmas, sementara Pak Muhsaid tewas di TKP. Nah, saat ini kendaraannya sudah berada di Polres Pinrang ya Tribuners. Untuk kronologinya sendiri, pada saat itu kedua guru ini berboncengan keluar dari sekolah ya, kemudian tiba-tiba ada mobil yang menabrak beliau. Nah, kemudian guru SMA 2 Pinrang ini terpental jatuh ke drainase yang ada di depan sekolah. Kita bisa lihat ini motor yang guru yang tewas itu Tribuners. Nah, ini kondisinya. Cukup parah ya Tribuners. Lihat ini bannya sampai bengkok. Nah, ini motor yang dikendarai guru SMA 2 Pinrang yang berboncengan, yakni Pak Amrullah dan Pak Musaid. Bisa dilihat kondisi motornya sangat parah. Nah, untuk diketahui Tribuners, Pak Muhammad Said ini mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, yakni di bagian kepala, ada juga luka terbuka, dan ada juga beberapa fraktur. Nah, kemudian Pak Said ini sempat dirawat di Puskesmas Lampa, namun sementara dirawat ini beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian informasi yang kami terima, kedua jenazah sudah dibawa ke rumah duka. Nah, dari informasi yang kami himpun, menurut Kepala SMA 2 Pinrang, Pak Guntur, beliau mengatakan awalnya Pak Amrullah dan Pak Said ini izin keluar sekolah untuk pergi ke bank. Nah, jadi yang bonceng itu Pak Musaid ya, kemudian yang dibonceng itu Pak Amrullah. Nah, pada saat keluar dari gerbang sekolah itu tiba-tiba ada mobil yang juga dikendarai oleh guru SMK 5 Pinrang ini yang oleng, kemudian langsung menabrak Pak Amrullah dan Pak Said, sehingga
keduanya ini jatuh ke drainase yang ada di depan sekolah. Sementara Pak Musaid ini tewas di TKP dan Pak Amrullah sempat dibawa ke puskesmas dan ditangani sebentar, namun tidak lama beliau meninggal. Nah, sementara itu Tribuners, dari beberapa keterangan siswa maupun alumni bahwasannya kedua almarhum ini merupakan guru terbaik SMA 2 Pinrang ya. Mereka mengatakan bahwa keduanya sangat sabar, guru yang tidak pernah marah, dan pada saat beliau mengajar selalu memberikan ilmunya tanpa pamrih. Kemudian juga beliau diketahui orangnya baik dan tidak pelit nilai, dan semua mengatakan, siswa mereka mengatakan bahwa keduanya ini merupakan guru terbaik di SMA Negeri 2 Pinrang. Untuk jenazah keduanya juga sudah diterima oleh pihak keluarga masing-masing ya Tribuners. Nah, untuk mobil yang menabrak guru, dua guru SMA 2 Pinrang ini sudah ada di Polsek Duan Panengwa ya. Sementara motor korban ini berada di Polres Pinrang. Untuk pengemudi mobil yang juga guru SMK 5 Pinrang ini diketahui selamat ya Tribuners. Nah, video juga video pada saat motor dari kedua guru ini bisa dilihat, ada tersebar di beberapa media sosial ya. Kalau kedua motor dari guru ini sempat jatuh ke drainase. Ini bisa dilihat sangat parah, bannya sampai berbentuk 8 Tribuners. Untuk jenazah Pak Amrullah dibawa ke rumah duka yakni di Kalupang Desa Masewae Kecamatan Duan Panua. Sementara jenazah Pak Musaid ini juga sudah dibawa ke rumah duka di Punia, Desa Marenu, Kecamatan Matirobulu. Jadi Pak Musaid ini merupakan guru bahasa Arab ya Tribuners. Kemudian Pak Amrullah ini merupakan wakasek kesiswaan SMA 2 Pinrang. Pihak dari SMA 2 Pinrang, dalam hal ini Pak Kepala Sekolah SMA 2 Pinrang, mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga kedua guru ini Tribuners. Dikatakan kedua guru ini merupakan guru terbaik di SMA 2 Pinrang. Beliau juga sabar dan dikenal ramah oleh siswa-siswi di SMA 2 Pinrang. Bahkan alumni-alumni juga mengakui kalau misalnya kedua guru ini merupakan guru terbaik di SMA 2 Pinrang. Oke Tribuners, sekian laporan saya melaporkan langsung dari
Polres Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sampai bertemu di live selanjutnya. Sebelumnya juga saya mau bilang turut berbelasungkawa atas meninggalnya dua guru terbaik SMA Negeri 2 Pinrang. Semoga amal beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga tabah dalam menghadapi cobaan ini.